pecah. Apa toh, Mbak? Baru saja aku kesirep. Lah, kok sudah dibangunin toh, Mbak? Mbah lupa aja. Dari tadi sudah tak inget-inget. Tapi belum inget juga aja. Lah, emangnya apa toh, Mbak? Mbah sudah makan apa belum ya, Jo? Huh? Kan bisa dirasain sendiri toh, Mbah. Perutnya kenyang apa enggak? Lah, emang gimana cara ngerasainnya? Dijilat ya, Jo? Mau dijilat, dimut, atau dikunyah? Terserah Mbah, bebas. Yo wes Mbah, aku tak lanjut tidur dulu. Sebentar dulu Jo. Mbah punya satu pertanyaan lagi. Huh? Kenapa ya Jo? Kalau habis makan itu kenyang. Apa Mbah? Permisi Mbah, assalamualaikum. Mbah Rimbelnya ada enggak? Waalaikumsalam Mas. Saya tanyakan cucu saya dulu ya. Pecah, pecah. Astaghfirullahaladzim. Ada apa lagi toh Mbah? Ada tamu Jo. Katanya ada perlu sama Mbah Trimbil. Mbah Trimbil itu kan dirimu toh Mbah. Lah kok masih bangunin aku? Oh iya ya Jo. Lah kok aku ndak kepikiran. Gah pecah. Allahu Akbar. Ada apa lagi toh Mbah? Mbah sakit perut Jo. Oh no. Dari tadi nyari toilet tapi ndak ketemu juga Jo. Dari dulu toiletnya kan ndak pindah-pindah toh Mbah. Tetap di dapur. Minta tolong anterin ya. Mbah takut kesasar Jo. Gimana ya Mbah? Kepalaku pusing banget. Ndak jadi deh Jo. Sudah terlanjur keluar di celana. Apa Mbah?